sebagai seorang dokter umum, jadi berpraktek, kemudian seminar, membawakan acara kesehatan. Fitur yang harus ada di smartphone pilihan saya, misalnya saya lagi seminar di luar negeri, saya kemudian melihat contoh kasus yang harus saya foto, gitu, detailnya. Misalnya kulitnya, dia ada benjolan atau ada tumor, atau misalnya ada vesikel, kita harus foto. Jadi fitur yang bagus di LG gitu, ini sebenarnya banyak sekali. Cuman ya ada beberapa yang saya suka, terutama adalah gaze mode, di mana kita punya kode khusus untuk buat privacy kita. Kita aja yang bisa buka nih. Kemudian kalau yang lain, misalnya teman atau anak saya terutama, dia kan laki-laki umur 98 tahun, biasanya mereka pulang-pulang langsung suka ambil handphone, saya suka mainan gitu. Kemudian saya juga suka sekali fitur yang rear key dari LG G2 ini, di mana kalau kita sebagai manusia itu kita punya anatomi itu biasanya melakukan sesuatu kebanyakan memakai telunjuk. Misalnya kita menunjuk atau kita mau menekan sesuatu biasanya pakai telunjuk. Jadi rear key yang bawah ini bisa ditekan yang agak lama. Kemudian untuk kamera, di mana biasanya kita sering foto dan itu bisa dilakukan secara cepat dengan rear key dari LG G2 ini. So everything is possible now and life is good with my G2.